Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah OPM atau Operational Amplifiers Atau kalau arti secara bahasa Indonesia adalah penguat operasi Jadi dalam teknik elektronika, dalam teknik elektro itu ada yang namanya komponen aktif dan komponen pasif nah kalau komponen pasif e, itu contohnya adalah kapasitor, induktor, dan resistor kemudian untuk jenis yang komponen aktif contohnya adalah transistor dan op-amp jadi op-amp ini masuknya di komponen yang aktif kenapa dia masuk sebagai komponen aktif? karena untuk dapat membuat si op-amp ini dapat bekerja dia harus diberikan tegangan. Jadi dia, dia hanya akan bisa bekerja jika sudah diberikan tegangan. Beda dengan kapasitor, resistor ataupun induktor. Kalau resistor kita berikan tegangan langsung, kita berikan uh, power supply, itu dia langsung bisa menyala, dapat berfungsi. Sementara kalau yang op-amp itu selain dia butuh catu daya untuk dapat membuat dia aktif dia juga butuh yang namanya inputan. Jadi butuh masukan. Tanpa ada masukan op-amp ini tidak dapat bekerja. Nah, oleh karena itu dinamakan dengan komponen aktif. Oke. Okay. Op-amp ini adalah eh, suatu komponen yang memiliki dua buah input, satu output Nah, prinsip kerja dari opm itu adalah membandingkan kedua inputnya. Nah, di sini ada input 1 dan input 2. Input 1 dia memiliki tanda positif, input 2 memiliki tanda negatif. Kemudian ada output atau keluaran. Ini adalah simbol dari opm. OPM yang biasa digunakan adalah yang mempunyai masukan diferensial dan keluaran tunggal. Jadi, ada macam-macam jenis OPM, nah yang paling sering digunakan atau yang paling familiar. Dia memiliki masukan diferensial, maksudnya masukan diferensial adalah kedua inputnya itu memiliki kutub yang berbeda. Kemudian, keluaran OPM memiliki nilai yang lebih besar daripada beda tegangan dari. Masukannya, nah, si opm ini dia membandingkan kedua inputnya. Kemudian, outputnya ini biasanya memiliki tegangan yang lebih besar daripada inputnya. Kemudian, kita lihat yang selanjutnya. Nah, eh, opm ini jenisnya ada dua: ada yang namanya opm yang ideal dan opm yang tidak ideal memang op-amp itu dia dirancang e, memiliki fungsi yang ideal nah fungsi yang ideal itu seperti apa e, perolehan tegangannya tidak terhingga jadi output dari sini itu dibuat tidak terhingga jadi ketika ada perbedaan antara bagian input 1 dan input 2 maka outputnya itu bisa sampai tegangan tak terhingga ini dinamakan dengan op-amp ideal Kemudian di sini juga ada impedansi masuk tidak terhingga. Maksudnya impedansi itu adalah hambatan. Hambatan masuk tidak terhingga. Jadi hambatan masuk itu bisa sangat besar sekali. Kemudian impedansi keluar sama dengan 0. Jadi maksudnya e, impedansi masuk tidak terhingga dan impedansi keluar sama dengan 0 ini adalah tahanan masuknya itu besar tapi tahanan keluarannya itu tidak ada sama sekali jadi tidak ada rugi-rugi nah ini dinamakan dengan op-amp yang ideal kemudian neraca sempurna yaitu keluaran nol jika tegangan kedua masukannya sama jadi kembali lagi ke gambar ini ketika input 1 dan input 2 ini nilainya sama atau tidak ada perbedaan maka outputnya juga akan bernilai 0 kemudian jika ada perbedaan, outputnya baru ada nilainya makanya dinamakan dengan e, masukan diferensial karena mengamati perbedaan antara input 1 dan input 2 kemudian e, itu adalah sifat op-amp yang ideal jadi op-amp itu ada dua, op-amp ideal dan tidak ideal memang op-amp itu diciptakan itu dia memiliki sifat yang ideal tetapi pada kenyataannya ketika opm itu sudah dibuat oleh pabrik opm memiliki sifat yang tidak ideal tidak sesuai dengan yang tadi diharapkan uh, yang pertama perolehannya tegangan perolehan tegangan sangat tinggi ini, ini beda definisi dengan perolehan tegangan tidak terhingga kalau perolehan tegangan tidak terhingga itu bisa sangat besar sekali dan nilainya tidak terbatas. Sementara kalau perolehan tegangan sangat tinggi, itu maksudnya adalah dia terbatas. Memang tinggi tapi terbatas. Jadi e, si perancang op-amp, si pembuat op-amp itu dia membuat op-amp dengan sifat ideal. Secara teoritis. Tetapi ketika op-amp itu sudah dibuat di pabrik, ternyata dia sifatnya tidak sesuai dengan yang dibuat oleh perancangnya tadi. Yang pertama, tegangannya tidak sangat tinggi, oh berarti terbatas. Kemudian impedansi masuk berkisar antara 150 kilo ohm sampai dengan beberapa ratus mega ohm. Jadi eh, impedansi yang tadi ideal itu tidak terhingga. Sementara kalau yang op-amp yang tidak ideal atau hasil setelah dibuat, itu dia terbatas. Tahanan keluar juga sama, terbatas juga. Jadi, tidak sama dengan 0, tetapi mendekati 0. Kemudian, nah, neraca sempurnanya ini dia bisa sama dengan 0, bisa tidak sama dengan 0, hanya mendekati saja. Jadi, tidak sesuai dengan yang namanya OPM ideal. Memang, ketika sudah masuk ke ranah hardware atau ranah implementasi, terkadang memang teori itu tidak sesuai dengan praktek keterbatasan-keterbatasan dari hardware yang membatasi kenapa tidak sesuai dengan teori ini dinamakan dengan efisiensi Oke selanjutnya nah ini adalah penampang dari OM jadi intinya OM itu dia bentuknya ada segitiga seperti itu segitiga horizontal, Kemudian ada bagian V Plus. V Plus itu adalah inputan non-inverting, tidak membalik. Non-inverting itu artinya tidak membalik. Kemudian ada yang namanya v negatif atau inputan atau masukan inverting. Kemudian ada juga vs Plus dan vs Min. VS plus dan VS main Ini adalah Catu daya positif dan catu daya negatif Atau sumber tegangan VCC dan ground Kemudian Vout adalah Keluarannya Oke jadi Hubungannya dengan Op-amp termasuk ke dalam komponen elektronika Jenis yang aktif Itu seperti ini penjelasannya Op-amp ini Dia butuh yang namanya Sumber tegangan yaitu VS Plus dan VS Min. Kemudian dia juga butuh yang namanya masukan, masukan V Plus dan V Minus. Nah untuk dapat bekerja, OPM ini dia harus dicatu pada bagian VS Plus dan VS Minnya, harus diberikan tegangan positif dan tegangan negatif. Nah tetapi ketika sudah diberikan tegangan, OPM ini belum bisa bekerja Bagian outputnya ini itu belum mengeluarkan yang namanya tegangan. Kenapa belum mengeluarkan tegangan? Karena bagian V+ plus dan bagian V-nya ini itu harus diberikan nilai tegangan agar bisa menghasilkan output. Sehingga selain harus menyuplai bagian satu dayanya, opm juga harus diberikan inputan yaitu V+ plus dan V-. Minus baru dia bisa aktif untuk mengeluarkan tegangan di bagian Vout. Nah, ini penjelasan kenapa OM termasuk ke dalam komponen elektronika yang aktif. Coba diamati komponen elektronika yang pasif, contohnya resistor. Dia langsung diberikan sumber tegangan di satu titik, di titik awalnya atau di salah satu titiknya. Titik satunya langsung mengeluarkan tegangan dan arus, tidak tidak perlu yang namanya inputan atau masukan cukup diberikan satu daya sehingga resistor termasuk ke dalam komponen pasif karena tidak memerlukan inputan tidak memerlukan masukan hanya memerlukan sumber tegangan oke selanjutnya nah salah satu jenis dari op amp atau ic op amp itu adalah lm 741 oke nanti kita akan coba lihat uh, datasheet dari LM 741 nah, antaranya uh, dia memiliki yang namanya proteksi overload atau beban berlebih oke kemudian kita lanjut oke uh, jadi opm ini itu memiliki jenis aplikasi Nah. Kemudian dia juga memiliki banyak IC, jenis IC. Salah satunya adalah LM741. Nah, IC op-amp itu tidak cuma satu, tapi ada banyak. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah spesifikasinya. Termasuk jenis komponen yang lain, contohnya transistor NPN. Transistor NPN ini itu jenisnya ada banyak. Contohnya ada BD139 masih ada jenis yang lain apa? 2N222 dan jenis yang lainnya kalau P yang PNP ada yang namanya BD140 tapi juga ada jenis yang lainnya nah di OPM itu juga sama selain LM741 ada yang namanya LM339 ada yang namanya LM348 ini semuanya itu OM semuanya Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan adalah Berapa nilai sumber tegangan Atau catu dayanya Misal LM741 ini catu dayanya Bisa bisa menggunakan tegangan 12 volt Sementara yang 339 Itu hanya bisa menggunakan tegangan 5 volt Jadi perbedaannya salah satunya bisa di catu daya Kemudian perbedaan yang lain itu bisa ada pada batas nilai input dan batas nilai outputnya. Kalau yang 741 itu di inputnya bisa sampai 12 volt. Outputnya bisa sampai 12 volt. Ternyata yang LM339 itu batasnya cuma 5 volt untuk inputnya. Keluarnya juga sama, batasnya di 5 volt. Nah, ini perbedaan antara salah satu perbedaan antara sama-sama dia op tetapi memiliki seri yang berbeda atau nomor seri yang berbeda bedanya ada pada kemampuan hardware tersebut kemampuan IC tersebut atau kemampuan nah itu bisa dilihat di bagian datasheet atau kemampuan spesifikasi dari suatu komponen jadi tidak sama walaupun sama-sama op tetapi spesifikasinya berbeda di dalamnya Oke. Kemudian, kita lihat ke aplikasi dari OPM. OPM ini, dia memiliki banyak sekali aplikasi. Contohnya, dia bisa menjadi penguat-penguat DC, penguat tegangan DC. Maksudnya, si OPM ini dia dapat menjadi penguat adalah dia dapat menguatkan tegangan. Misal, jenengan punya tegangan sensor maksimal cuma 0,5 volt. Punya sensor, keluarannya hanya 0,5 volt. Lalu kita ingin memperbesar tegangannya menjadi 5 volt atau menjadi 12 volt. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menambahkan OM. Jadi, keluaran dari sensor dimasukkan ke input salah satu input, kemudian input yang lain diberi suatu rangkaian di sini sehingga tegangan input yang 0,5 dapat menjadi lebih besar misal dikuatkan sampai 5 volt atau dikuatkan sampai 12 volt nah itu maksudnya op amp sebagai penguat kemudian fungsi op amp yang selanjutnya adalah sebagai pembanding atau komparator nah fungsi op amp sebagai pembanding dia membandingkan kedua inputnya apakah ada beda tegangan Nah, jika ada beda tegangan, maka akan diperbesar kemudian dikeluarkan. Biasanya op-amp digunakan sebagai pembanding ini untuk membandingkan dua buah data. Dua buah data kemudian jika dua data tersebut itu misalnya kurang dari atau lebih dari, jadi misal V input lebih besar daripada V input 2 atau V input 2 lebih besar dari V input 1, maka akan ada action dari tegangan outputnya Oh misal kalau V2 lebih besar dari V1 keluarannya adalah 0 volt kebalikannya jika V input 1 lebih besar dari V2 maka keluarannya adalah 5 volt nah ini membandingkan dua buah input itu dinamakan dengan pembanding yang dibandingkan apa? yang dibandingkan adalah tegangan antara V input 1 dan V input 2 nanti akan menghasilkan output yang berbeda ketika salah satu lebih besar atau salah satu lebih kecil Nah ini dinamakan dengan fungsi op amp sebagai pembanding. Kemudian fungsi op amp yang selanjutnya adalah dia sebagai penguat. Maaf, dia sebagai penjumlah atau sebagai summing. Nah Fungsi yang ketiga sebagai penjumlah, dia menjumlahkan kedua inputnya. Nah, di luar sana, salah satu IC yang dapat digunakan untuk menjumlahkan dua buah tegangan atau tiga buah tegangan itu menggunakan opm m. Jadi, terjumlah jumlah tegangan yang bisa dibandingkan itu ada banyak ya. Intinya dia menjumlahkan beberapa tegangan sekaligus. Nah, ini dinamakan dengan fungsi penjumlah atau summing. Misal ada tegangan 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt. Nah, ini bisa dijumlahkan. Misal ada beberapa jenis sumber tegangan, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt. Nah, kita ingin menjumlahkannya menjadi tegangan satu buah satu buah jenis tegangan di bagian outputnya ini nah itu bisa menggunakan AC of 5 buah inputan tegangan di jumlah keluarannya adalah total dari semua tegangannya dengan catatan V supply-nya ini dapat menampung semua total jumlah dari V inputnya nah ini adalah fungsi dari op amp sebagai penjumlah kemudian op amp juga bisa digunakan sebagai filter Contohnya filter yang teman-teman su sudah pernah pelajari ada low pass filter, ada high pass filter, ada band pass filter. Nah ini adalah nanti bisa menggunakan opm untuk membuat filter. Uh, filter ini adalah penyaring ya atau untuk menghilangkan noise atau untuk menghilangkan frekuensi tertentu. Low pass filter masuk dari low pass filter adalah dia meloloskan frekuensi rendah tetapi tidak meloloskan frekuensi tinggi. High pass filter kebalikannya dari low pass filter. Kalau band pass filter, dia hanya memfilter pada frekuensi tertentu. Oke, okay. itu uh, op-amp sebagai filter. Kemudian yang lain adalah uh, op-amp sebagai integral dan diferensial. Oke. Okay. Jika mendengar kata integral dan diferensial, maka kita akan ingat yang namanya PID controller proporsional integral derivatif. Nah, opm ini dia dapat digunakan untuk membuat PID. Oke. Okay. PID itu dapat dibuat menggunakan script atau kode. Contohnya adalah menggunakan Arduino. Kita bisa coding, masukkan persamaan PID di dalam Arduino. Nah, cara lain untuk membuat pengendali PID itu adalah dengan menggunakan opm. Jadi opm ini dapat di buat rangkaian integral atau bisa memiliki aplikasi dia integral nah integral dari PID itu dapat dibuat menggunakan Arduino dan dapat dibuat dengan menggunakan OPM selain sebagai integral dia juga bisa digunakan sebagai diferensial nah ini dinamakan dengan PID yang analog atau PID yang tanpa script menggunakan pendekatan hardware nah ini dinamakan dengan PID analog. Sementara kalau yang PID yang di Arduino kita membuat program itu dinamakan dengan PID yang digital. Oke, okay, itu adalah fungsi uh, opM sebagai integral dan diferensial. Gampangnya uh, opM digunakan sebagai pengendali. Kemudian selanjutnya ada aplikasi OM sebagai pembalik. Oke, okay. uh, aplikasi OM sebagai pembalik itu contohnya adalah seperti ini. Nah, jenengan memiliki teman-teman memiliki tegangan negatif. Pengen membuat tegangan negatif ini menjadi tegangan positif. Jadi tegangan itu bisa negatif ya, bisa negatif satu, bisa positif satu. Nah misal jenengan memiliki inputan tegangan negatif satu, jenengan pengen mengubahnya menjadi positif satu, maka kita bisa menggunakan op-amp untuk membuat tegangannya bisa positif. Karena ada beberapa sensor. Itu yang memiliki keluaran tegangan negatif. Nah, untuk membuatnya dia bisa menjadi tegangan positif, maka kita perlu mengubahnya dengan menggunakan op-amp. Nah, Arduino itu hanya bisa membaca tegangan positif. Dia tidak bisa membaca tegangan negatif. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu komponen yang digunakan untuk merubah keluaran sensor yang memiliki tegangan negatif menjadi positif. Nah, jawabannya adalah dengan menggunakan opm. Nah, ini adalah fungsi dari opm sebagai pembalik. Misal, kebalikannya, jika memiliki tegangan positif, ingin membuatnya negatif, itu juga bisa menggunakan opm. Pembalik ini fungsi opm sebagai pembalik untuk membalik tegangan negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. Oke, jadi. Nah, misal inputnya negatif, maka outputnya akan memiliki keluaran positif. Ini pembalik. Jika inputnya positif, keluarannya menjadi negatif. Nah ini, jadi yang dibalik adalah tegangan input itu beda polaritas dengan tegangan outputnya. Nah itu pembalik. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah dia sebagai multivibrator atau sebagai osilator. Nah ini fungsi OM sebagai osilator. Oke. Uh, kemudian Untuk jenis IC dari OPM ada LM741 LM339 dan LM348 Oke Ini adalah penampang dari IC OPM LM741 nah, Dia memiliki 8 kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah nomor 1 Adalah Ini ada keterangannya inverting signal input. Uh, maksudnya adalah masukan yang inverting. Nomor 1, sebentar. Oke. Okay. Kalau oh, ini yang nomor 2, yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 dan nomor 5 ini adalah offsetnya Kemudian nomor 3 adalah Nah, inputnya ada di pin kaki nomor 2 dan nomor 3. Kemudian power supply-nya ada di nomor 4 dan 7. keluarannya ada di nomor 6. Nah, ini konfigurasi IC dari LM741. Nanti beda IC, misal LM339, itu juga urutan kakinya juga berbeda. Tidak selalu sama. Sama-sama 8 -sama kaki, tetapi perbedaannya pasti ada. Tidak selalu sama. Oke, kita lihat yang Oke, kita coba lihat LM741. Nah, ini data ini didapat dari mana? ini data didapat dari datasheet. Oke, jadi kalau jenengan pengen tahu tentang urutan kaki dari LM741, suatu IC, suatu komponen, jenengan silakan buka datasheetnya. Bingung kaki satu apa, kaki dua apa, kaki tiga apa nggak tahu? Maka buka datasheetnya. Transistor juga sama, sama-sama transistor NPN urutan kaki 1, 2, 3 nya itu tidak selalu semuanya sama Maka kita harus lihat data sheet dulu Kaki 1 apa, 2 apa, 3 apa Yang B nya mana, C nya mana, E nya mana Itu tahunya dari data sheet Oke kita lihat Penampang dari LM741 Nah ini simbol dari LM741 Ini saya bukakan datasheet dari LM 741 nah ini adalah urutan kaki dan penjelasan dari masing-masing kaki itu apa ini LM 741 kemudian kita lihat yang LM 339, ini juga jenis dari OPM oke kalau LM339 ternyata dia memiliki 14 kaki kalau yang 741 berapa kakinya ada 8 LM339 ada 14 bedanya ada di mana bedanya bisa dilihat dari sini kalau yang LM741 dia hanya memiliki satu buah OM Sementara, kalau yang 339, dia memiliki 4 buah OPM, jadi jumlah OPM-nya lebih banyak. Contoh yang lain adalah LM 348 atau 148. Oke, kita lihat urutan kakinya: LM 148 atau LM 248 atau 348. Oke, kita lihat urutan kakinya apakah ada atau tidak ya, ternyata di sini dia tidak ada di LM 348 Oke kita fokus ke LM yang 741 dan 339 dulu saja Oke, nah jadi bedanya 741 dengan 339 itu jumlah opm nya itu berbeda, oke lanjut kita ke materi selanjutnya oke, ini adalah uh, IC dari LM741 bentuknya seperti ini ya Untuk jadi misalnya dengan beli ke toko komponen, maka akan uh, diberikan uh, komponen si LM741, bentuknya seperti ini lalu untuk dapat membacanya kita harus membuat lihat bagian bulatnya ini jadi lihat bagian bulatnya ini kita samakan dengan yang ada di komponen yang kita beli oke berarti bulatannya dia ada di sebelah kiri karena bulatannya ada di sebelah kiri oke, Sebentar, ini saya putar dulu seperti ini oke, oh berarti yang nomor satu yang ini itu adalah offsetnya yang 2 sama tiga inputnya di sini jadi harus dipas disesuaikan ya bagian yang cekungnya ini. Jadi ini sebagai penanda posisi kakinya itu ada di mana. Kemudian V+ plus V negatifnya ada 7 sama 4. Oh di sini sama di sini. Ini jangan sampai salah. Kalau kita salah memasukkan nilai tegangannya, negatif positif dibalik, maka ini bisa rusak nanti. Jadi ada cekungannya tanda cekungannya ini. Jadi misal kita ingin tahu posisi kakinya itu seperti apa 1-2-3-4-nya itu, maka kita harus menyesuaikan dengan cekungannya ini yang ada di datasheet-nya. Nah, sehingga kita bisa tahu urutan kakinya itu seperti apa. Oke, kemudian eh, LM-741 itu dia merupakan suatu IC yang sudah eh, dibuat. Jadi, sebenarnya LM-741 itu suatu rangkaian yang sudah sangat kecil sekali dibuat dalam satu IC. Nah, rangkaiannya isinya apa saja? Rangkaiannya isinya adalah ini. Ada transistor, ada resistor. Di dalam LM741 terdapat suatu rangkaian yang digunakan untuk e, membuat fungsi op-amp. Nah, rangkaiannya itu seperti ini. Jadi di dalam LM741 itu ada transistor jumlahnya sangat banyak sekali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Jadi di dalam LM741 terdapat 20 transistor. Jadi IC IC dalam uh, teknik elektro itu dibangun dengan menggunakan transistor. Sehingga di dalam mesin ini ada transistor 20 buah tetapi ukurannya sangat kecil sekali. Jadi semua komponen itu dibangun dengan menggunakan transistor, resistor, kapasitor. Contoh, prosesor Intel AMD itu dibuat menggunakan apa? Itu isinya tuh transistor, jutaan, jutaan transistor yang membentuk suatu IC prosesor. LM339 juga sama, dia dibentuk dari apa? Dari transistor yang jumlahnya sangat banyak sekali, ukurannya sangat kecil. Dan ini bukan manusia yang membuat, yang membuat adalah robot Karena kemampuan manusia tidak akan mampu untuk membuat IC Berarti pertanyaannya adalah Pak, misal kita membuat LM741 sendiri Versi kita Pakai 20 transistor Bisa atau enggak? Sangat bisa sekali Jadi kita mendesain IC741 Dengan menggunakan rangkaian transistor yang jumlahnya ada banyak itu bisa, sangat bisa sekali Nah, pabrik itu sudah membuat yang versi compactnya. Tapi kalau kita ingin belajar, ingin belajar membuat IC 741, LM741 dengan cara membuat rangkaian ini. Ada 20 transistor ditambah resistor ditambah kapasitor bikin di satu PCB. Bisa nggak? Sangat bisa sekali. Ini namanya belajar, belajar membuat komponen. Nah, nanti kita beli transistor yang kecil-kecil lebih kecil lagi, yang SMD kecil nah ini dinamakan dengan membuat IC seperti itu oke intinya adalah LM741 atau komponen elektronika pada umumnya yang jenisnya IC, itu dibuat dengan menggunakan transistor dan rangkaian yang lainnya oke, intinya di transistor oke lanjut oke ini sama saja nah E, sebelum masuk ke aplikasi opm kita lihat dulu datasheet dari opm. Nah, di dalam datasheet ini itu sebenarnya ada materi tentang opm. Di antaranya di sini ada aplikasi dari opm. Kemudian di dalam datasheet ini juga terdapat yang namanya rangkaian atau aplikasi dari opm nah ini contohnya aplikasi yang pertama adalah penguat tidak membalik lalu yang lain adalah oke okay, sebentar di dalam data yang LM741 ini itu hanya memiliki satu buah aplikasi of M741 dia sebagai penguat tidak membalik Oke kita lihat yang bagian lm339 jadi datasheet ini ada banyak masing-masing e, datasheet itu materinya juga beda-beda ada yang lengkap ada yang tidak lengkap juga Oke kita lihat kalau di datasheet yang lm7 lm yang 339 nah ini ada dua buah aplikasi yang pertama sebagai komparator inverting berarti komparator membalik kalau yang ini yang yang gambar 2, yang gambar 3 dia komparator tidak membalik. Nah, ini jadi di datasheet itu juga ada rangkaian, rangkaian elektronika. Misal kita mau buat aplikasi OpM sebagai komparator. Rangkaiannya kayak gimana tuh, Oh, rangkaiannya bisa dilihat di dalam datasheetnya. Jadi kita nggak ngambang, kita tidak di awang Kita belajar uh, elektronika itu ilmunya adalah ilmu datasheet. Semua rangkaian itu sebenarnya sudah ada rekomendasinya, ada di dalam datasheetnya. Tapi masing-masing pabrikan, jadi pabrikan komponen itu ada di China, Eropa dan Amerika. Nah, masing-masing itu masing-masing pabrikan dia juga membuat datasheet masing-masing beda-beda isinya. Jadi kita harus mempelajari semua datasheetnya. Kemudian misal kita ingin membuat rangkaian komparator. Rangkaian seperti apa toh? Ya kita lihat datasheetnya dulu. Kita lihat datasheet, kemudian kita tiru rangkaiannya. Nah, kita buat PCB nya. Oke seperti itu. Jadi datasheet ini juga bisa memberikan rekomendasi rangkaian yang akan kita buat. Oke, jika di LM339. Oke, aplikasi yang selanjutnya ini. Oke, dia sebagai square wave oscillator. Nah, tadi salah satu aplikasi dari OM dia digunakan untuk membuat multivibrator atau osilator. Contohnya ini. Square wave oscillator yaitu untuk membuat sinyal kotak atau untuk membuat gelombang kotak atau untuk membuat PWM. Ini juga merupakan suatu aplikasi dari op Rangkaian seperti ini. Ada kapasitor, kemudian ada resistor. Oke, jadi di, li, dilihat aja di sini. Kemudian kita bisa lihat nanti, misalnya disimulasikan di Proteus bagaimana hasilnya. Oke, lanjut ke yang LM348. Nah, kalau di LM348 ini agak banyak aplikasinya, ada sekitar 20 mungkin. Oke, kita lihat dulu yang pertama. LM348, dia bisa digunakan sebagai yang ini fungsinya sebagai scene wave generator atau penghasil generator, kan? Penghasil, penghasil uh, gelombang kotak juga, lalu juga ada low cost instrumentation amplifier. Nah, ini penguat instrumentasi. Uh, kita bisa lihat di sini, dia memiliki beberapa. Kombinasi. Jadi di sini dia menggunakan tiga buah opm. Lalu kita lihat ke bawah lagi. nah Ini uh, dia digunakan sebagai low trip peak detector sebagai deteksi uh, dengan with bias current kompensasi dengan kompensasi bias arus. Lalu juga ada universal state variable filter. Nah ini dia adalah rangkaian filter. Saya perbesar dulu. Rangkaian filter, kemudian selanjutnya Butterworth wolf uh, ini juga filter juga. Jadi, misal kita mau buat fi filter Butterworth 1 kHz, itu rangkaiannya seperti ini. Kemudian yang lain adalah ada uh, amplifier behold notch filter, kemudian ini ampli uh, amplifier atau penguat filter sekaligus dia ada penguatnya, lalu juga ada. Ini filter juga. empat uh, 4 order. Jadi filter order 4. Kemudian yang ini bukan aplikasi. Oke. Okay. Tidak uh, di sheet, selain ada rekomendasi rangkaian, juga ada ukuran dari IC op Oke. Okay. Kemudian kita akan coba salah satu aplikasi OPM. Yang pertama adalah aplikasi OPM sebagai penguat non-inverting atau penguat tidak membalik. Oke, silahkan teman-teman sekalian diinstal install software Proteusnya, kemudian silahkan coba masukkan LM741 di Proteus. Kita akan mencoba membuat simulasi LM741 sebagai. Penguat tidak membalik, silahkan buat rangkaian seperti ini. Kemudian, silahkan diamati dari kombinasi macam-macam L1 -macam dan L2. Itu dia menghasilkan gain berapa atau penguatan berapa. Lalu, dilihat jika diberikan input nilai tegangannya: 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt. Itu outputnya nilainya berapa, kemudian untuk tegangan supply-nya V plus dan V nya kita lihat dulu di LM741 Oke, jadi teman-teman silahkan setelah ini dikerjakan tugasnya tugasnya adalah membuat simulasi dari LM741 yaitu untuk penguat tidak membalik seperti ini ini sama dengan yang di sini membuat aplikasi op-amp sebagai penguat tidak membalik dengan V supply atau tegangan sumber untuk LM741 kita lihat dulu di datasheet dia tegangan sumbernya berapa oke di sini bisa kita lihat LM741 dia tegangan maksimalnya adalah 22 volt kemudian oke dari sini kita bisa tentukan tegangan untuk LM741 itu berapa berikan tegangan di V plus dan V minusnya itu sebesar 20 volt V plusnya 20 volt V minusnya adalah 0 atau ground kemudian coba berikan variasi pada nilai R1, R2 misal R1 nya 1 R2 nya 2 kemudian R1 nya 2 R2 nya ada 5 sebanyak variasi 5 buah data yang berbeda-beda masing-masing mahasiswa tidak boleh sama jadi nanti jika saya temukan ada yang nilainya sama kemungkinan cuma mengambil pekerjaan temannya jadi antar mahasiswa silahkan buat nilai R1, R2 itu yang berbeda-beda kemudian eh, dilihat juga diberikan juga masukan input yang berbeda-beda oke jadi tugasnya silahkan membuat simulasi proteus LM741 V supply nya adalah 20 volt kemudian dengan nilai R1, R2 yang berbeda Masing-masing mahasiswa tidak boleh sama R1 dan R2 ini tidak boleh sama Kemudian berikan contoh 5 input Berikan contoh 5 data input yang berbeda Misal 0,5, 1, 1,5, 2 volt 2,5 dan 3 volt kemudian diamati nilai tegangan outputnya berapa lalu cocokkan dengan perhitungan Bentar, kita lihat perhitungannya ada di sini oke, cocokkan dengan perhitungan hitunglah berapa nilai gainnya 1 plus R2 per R1 kemudian tegangan inputnya berapa ya, sebentar Persamaannya e, ada di mana ya Ya, tidak ada disini kita lihat <tegangan>, tegangan outputnya adalah penguatan dikali dengan tegangan inputnya Oke, jadi hitung dulu e, misal nilai R1 nya adalah e, 1 kemudian R2 nya adalah 5 Oke, nanti dari situ jenengan bisa menentukan nilai gain nya kemudian dikalikan dengan input yang bervariasi, jadi inputnya berikan nilai 0,5 1 2,5 setengah kemudian 0,5 1 1,5, setengah 2 dan 2,5 dan 3 volt kemudian amati tegangan outputnya itu berapa apakah sesuai dengan ini kemudian itu untuk tugas yang pertama variasi nilai inputnya dari 0,5 1 1,5 setengah kemudian 2 2,5 setengah yang pertama tugas yang kedua itu nanti dibuat dalam bentuk tabel ya, ditulis tangan. Kemudian untuk gambarnya itu juga ditulis tangan, bukan hasil screenshot tapi hasil tulis tangan. Jadi silakan gambar rangkaian jenengan seperti apa di gambar, kemudian disimulasikan di Proteus, diamati dengan input yang berbeda-beda, 5 buah input, berapa nilai outputnya. Kemudian disamakan atau dibuktikan secara teori, apakah sama atau tidak, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, silakan mendesain suatu penguat non-inverting dengan penguatan 10 kali dari tegangan input. Jadi misal saya memiliki tegangan input 1, itu harus jadi 10 volt keluarannya. Nah, bagaimana cara membuat uh, suatu rangkaian penguat dengan penguatan 10 kali. Nah, silakan dihitung dulu kombinasi R2 R1-nya itu berapa untuk menghasilkan gain 10 kali. Kemudian silakan disimulasikan gambar rangkaiannya, lalu e, dilihat e, hasilnya seperti apa, R2, R1-nya itu nilainya berapa, tugas 1, tugas 2. Silakan seperti biasa, tugas ditulis tangan, kemudian difoto, lalu jadikan PDF, di-upload diupload di e learning Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.